Nah, buat teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, Mus Black Arrow. Nah, kali ini masih di sini ya kita. Yang tadi kita udah pelepasan, ini kolamnya sebelah. Nah, itu kolamnya. Sekarang kita pengen lihat kolam yang di sana, yang paling ujung. Kemarin kena banjir, ikannya ke sini semua ya, Om ya. Ada yang lepas, Om? Alhamdulillah, Om. Alhamdulillah apa, Om? 5 yang lepas, Om. Oh, sabar gue, calon. Kalau misi tekan kemana, sabar ya. Nah, berarti kita harus belajar dari kesalahan. Nah, kekurangan kolam kita, pada saat seperti itulah kita tahu kalau, oh berarti kolam kita harus dibuat. Nah, sekarang ini kan udah baru nih. Jadi, pembatasan-pembatasan setiap kolam ini, pemblokan untuk setiap kolam ini udah dibuat semua. Kebetulan yang orang yang buatnya lagi pegang kamera ya. Kirsandra dulu orangnya. Thank you, Bang ya. Oke. Nah, saya minta tolong nih, Bang. Yuk, kita sekarang lihat ikan yang di sana. Nah, ini juga ada albino ya. Untuk besarnya kurang lebih yang di kolam saya besar ikannya itu 1 tahunan udah ada yang sebelah kanan ya, Om. Nah, jadi di sini khusus untuk albino. Ini rata-rata perlu diketahui juga buat teman-teman. Saya tanya dulu abang yang pegang kamera. Bang, ini ikan untuk sirkulasi airnya langsung kapuas, Bang ya? Iya, langsung kapuas. Nah, jadi untuk pengambilan air ini memang betul-betul dari sungai kapuas. Untuk sirkulasi airnya ini berapa bulan, berapa ini seperti apa, Bang? Kira-kira apakah 1 bulan sekali untuk pergantian airnya? Oh, per minggu ya? 1 minggu? 3 kali. Itu pun kalau air kapuasnya sangat bagus, ambil, Om ya. Tapi kalau musim-musim banjir, hujan, ini hujan serut mungkin agak bagus ya, kapuas ya. Nah, sebelah sana apa, Om? Merah juga. Kita lihat boleh? Cuma ikan di sana belum pindah lagi liar. Oh, masih liar. Ada nggak ikan yang lagi? Kalau biasanya kan kalau waktu sore ini, Bang ya, ikan ini kan mengapung ya. Tapi kalau punya saya di kolam, Om, pokoknya jam segini nggak ada yang kelihatan, Om. Kelihatan nggak kelihatan itu udah malam baru bisa kita lihat. Kurang lebih, Om, sama. Sama, Om ya. Sama. Calon kita, Om. Semoga sama nasib kita, Om ya. Oke, langsung aja ya. Okay. Kita lihat yang di perut. Nah ya, buat teman-teman, saya udah berapa kali buat tempat teman-teman yang ada kolamnya. Setiap tempat itu berbeda sekali bentuknya. Nah, lihat sendiri ya, bentuk kolamnya teman-teman lihat sendiri. Nah, yang ini bentuknya pakai 2 kamar, Om ya. Nah, desainnya seperti ini. Ini pohon bambu ya. Kalau orang bilang orang sini pohon bemban ya, bambu. Bambu air. Nah, ini pohon bambu air di sini. Ini berapa ekor, Yong? 7 ekor. Ikannya ya. Jantannya berapa? Betinanya berapa? Jantannya 2. Iya. Betinanya 4. Jantannya 2. Betinanya? Betinanya 5. 5 ya. Nah, berarti masih kurang ya. Masih kurang. Kalau 2 sih kalau menurut saya masih kurang. Kalau bisa sih 21, berarti ini 31, Om ya. Kan? 21 ini sedang. Tapi nggak tahu lah, Om, kita coba dulu kan. Kira-kira dalam waktu 1 tahun setengah atau 2 tahun, kira-kira nggak ada perubahan. Suka lagi, Om. Kalau menurut pengalaman saya ya, bukan saya menggurui, tapi tidak, saya juga masih belajar. Abang yang pegang kamera ini lebih tahu lagi. Mungkin karena beliau, mungkin untuk pemasangan-pemasangan dari indukan ke 1 ke 2 itu memang betul-betul perlu proses, Bang ya. Iya. Ya kan? Iya. Tidak semua ikan itu sekali kita masuk langsung jadi, kalau enggak itu juga perlu proses. Ada yang udah enggak cocok tuh, Bang. Nah,
untuk di sini Om, betul-betul ini berapa kali rubah? Tiga kali. Udah tiga kali kan? Tiga kali dirubah. Rubahan. Nah. Masih dicoba terus. Padahal airnya ini udah bagus, air kapuas yang kita ambil, tapi nama juga rezeki. Yang penting usaha dulu Om. Usaha itu tidak akan menyia-nyiakan hasil. Itu ya kan? Yang nama juga kita usaha, kita harus betul-betul ya insting. Kalau saya sih mempunyai insting dulu. Kalau insting kita udah mantap, kita udah yakin, insya Allah Om. Ya. Tapi kalau insting kita terhadap ini yang kita lakukan ini, apalagi ini tentang hewan yang kita pelihara, insting hewan terhadap hewan itu pasti ada Om. Ya. Kalau Om ragu, ya udah. Tapi kalau Om yakin, dengan keyakinan Om, nah tinggal insting Om nanti seperti apa, maunya ikan, kita yang mengikuti semua ikan. Bukan ikan mengikuti semua kita. Om. Oke, sekarang kita lihat sebelah ya. Oke. Ini di ibu. Nah. Jadi ini habis banjir besar kemarin teman-teman. Jadi ikan yang di sini ini pulangnya ke sana semua Om ya. Jadi abang saya salut Bang. Otak-atik lagi, pilih lagi indukannya, tukar lagi ya enggak Bang? Iya. Itu yang bikin pusing itu. Ya kan? Ikan yang kesini udah pindah kemana. Tapi dengan adanya kita melihat ke kolam itu setiap hari, pasti hafal. Iya. Ya enggak Bang? Iya. Pasti hafal. Ini tuannya ini, kalau saya rasa ini enggak hafal. Ini tuannya enggak hafal nih bro. Ini berapa ekor nih Bang? Ini kita 7 ekor. 7 ekor ya? Sama, ini samping. Nah ini udah bagus nih. Kalau kemarin nggak ada ini kan? Belum. Nah ini udah bagus. Ya. Roba lagi. Roba lagi. Ya. Untung ada banjir Om. Kalau nggak ada banjir nggak ada perubahan nih. Iya betul. Abang sih saya yakin tergantung tuannya. Itu nggak Bang? Iya. Ide ada. Cuma pelaksana di sini Bang ya. Bos. Bosnya di sini ya? Bosnya. Udah mantap Bang. Jadi betul sabar aja Om. Tenang aja Om. Kalau airnya beda, iya. Kesilasiannya sama tempat yang itu kemarin itu, iya. Cuman air yang sebelahnya agak beda. Bedanya kenapa Bang? Itu agak kuning lagi. Iya, agak berminyak kan? Nah, jadi kalau untuk berminyak salah satu kolam saya nggak bisa menyebutnya, dan saya juga pengen sih mengambil suatu konten di sini, tapi ya karena jauh tempatnya. Itu saya pernah pergi, itu di atas ini Om, itu airnya berminyak semua. Di sebelahnya itu airnya sangat bagus kalau lihat ke mata. Tetapi yang sering panen adalah air yang bau minyak. Berminyak. Kenapa? Yang di bawah ini belum tentu berminyak Om. Malahan itu bagus. Nah, pada saat ikan bawah, jadi tergantung yang gagal kolam lagi, karena harus hafal dia bisa melihatnya. Dan aman Om, 60-an hari berarti itu aman. Tidak apa-apa ini. Enggak apa-apa, enggak masalah Bang. Cuma sekali Abang masuk ya dikobok-kobokin aja airnya, jangan sampai terlalu jernih ya. Kalau terlalu jernih biasanya takut pH-nya terlalu tinggi, ikannya ya. Enggak mau kawin. Karena terlalu jernih. Oke Om, ya. Mungkin hanya ini saja dari kita berdua. Kurang dan lebihnya mohon maaf sekali lagi. Bukan saya menggurui, tetapi itu berdasarkan pengalaman saya. Pengalaman saya tentu saja berbeda dengan pengalaman Obian ya, dengan Abang juga ya. Nah, yang pasti tujuan kita sama, sama-sama mau panen. Nah, itu dia. Pengen menikmati hasil. Iya, mantap Om. Apalagi harga ikan arwana sekarang ini kan lagi-lagi anjlok ya. Semenjak COVID-19 ini harga ini jauh sekali bro. Ya, udah 2 tahun ini jauh sekali. Kalau teman-teman merasakan ya kayak kita nih petani loh Om ya. Ada kolam sini atau empang kan. Operasional kita ini tidak bisa menutupi Om kalau harga segitu ya. Tapi kalau harganya bagus kita juga buat kolamnya usahanya itu lebih bagus lagi saya rasa. Semoga aja COVID-19 ini cepat selesai. Ekonomi kita mulai bagus sekali. Ya. Ekspor ikan ke luar negeri juga bagus. Harga arwana citrate bagus. Kita juga lebih
enak lagi Om ya. Mudah-mudahan ya. Oke, hanya itu saja dari kita 1, 2, dan 3 Abang. Kurang lebih mohon maaf. Lagi jangan lupa di subscribe karena 5.000 subscriber saya akan bagi-bagi baju kaos Mus Black Arrow buat teman-teman semua yang komen. Dan jangan lupa follow IG saya di bawah ya. Follow IG saya di bawah biar saya bisa mengikuti teman-teman semuanya. Siapa yang banyak komen dari sekarang atau sebelumnya itu akan mendapatkan baju Mus Black Arrow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.